3. Kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar bola. Pertama, berdirilah tegak. Tangan kanan memegang bola kasti. Kedua, berjalanlah dengan posisi tegak. Ketiga, berlarilah dengan posisi tegak. Yang... Berdoa selesai. Untuk anak kami sekalian, sebelum melakukan materi prakteknya, jangan lupa melakukan pemanasan ya. Untuk praktek kita pada hari ini adalah 1. Kombinasi gerak jalan dan lari ke depan dan belakang. Pertama, bersiaplah dengan posisi berdiri dan pandangan ke depan. Kedua, berjalanlah 10 meter ke depan dan belakang. Ketiga, berlarilah 10 meter ke depan dan belakang.
kombinasi lari dan melompat dari papan pemantul melewati kotak rendah. Pertama, lakukan lari cepat melangkah ke papan pemantul. Kedua, selanjutnya lakukanlah tolakan ke papan pemantul menggunakan kaki terkuat untuk melewati kotak rendah. Ketiga, pada saat melayang, kedua kaki ditekuk seperti posisi jongkok. Keempat, saat mendarat, lakukanlah gerakan mendarat dengan tumpuan kedua kaki ditekuk seperti gerakan jongkok. Tiga, kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar bola. Pertama, berdirilah tegak. Tangan kanan memegang bola kasti. Kedua, berjalanlah dengan posisi tegak. Ketiga, berlarilah dengan posisi tegak. Keempat, berlarilah lebih cepat sambil tangan yang memegang bola kasti ditarik ke bahu. Kelima, pelankan langkah larimu, kemudian lemparkan bola kasti dengan cara menolakkan ke depan. Demikianlah materi praktek kita untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti ya. Terima kasih.